Tierney yang mengagumkan kita dengan ucapan dan beliau sebentar tadi, dan itu dia 27 saat saja diperlukan untuk Malaysia meledak menerusi jaringan daripada ketua pasukan Mokhairi Ajmal. What a start untuk pasukan negara. Berpunca daripada gerakan yang dilakukan oleh Fergus Tierney yang berjaya meloloskan dirinya daripada kawalan Jamie Roscillo. Dan kita lihat Mokhairi tidak dikawal di luar dan masuk ke dalam kawasan penalti. Terus melakukan satu tolakan yang agak kuat. Menewaskan Dimitri Makapagal. Inilah jaringan terpantas dalam pusingan kelayakan dan juga untuk Mokhairi sendiri. Tiran dapat kekalkan bola. Norman Hakim. Bantuan yang diberikan oleh Ruben Tiran. Tolakan ke belakang, terlepas di situ. Gol yang kedua. Kali ini dari Sarabanan. Kita harus memuji tindakan Ruben Tiran dan juga Norman Hakim yang berusaha bersama-sama untuk terus kekalkan bola ini dalam kawasan permainan. Dan akhirnya tolakkan ke dalam kawasan penalti yang telah dilakukan oleh Norman Hakim. Tierney tak dapat menampan bola tepat, tetapi mujur di belakang adanya Sarabanan. Dan melakukan percubaan dengan kaki kanan, menewaskan Dimitri Makapagal buat kali yang kedua dalam tempoh yang terdekat ini. Noah Lane ke sebelah kanannya, naik ke atas di sini. Haris cantik daripada jarak jauh. Haris cycle Adam dengan satu percubaan yang sama sekali tidak diduga oleh Dimitri Makapagal. Malaysia melalui 3-0. Tidak ada siapa yang mencabarnya. Dia bawa bola itu ke depan sedikit dan kemudiannya mencari sasaran di sebelah kanan Makapagal. Jadi Malaysia melalui 3-0. Jaring terbaru Haris Haikal Adam. Hantaran seberang sana untuk Tierney. Tolakkan ke bahagian tengah. Peluang di sini cantik. Tindakan bijak dari Fergus Tierney. Sementara ketenangan daripada T. Sarabanan membolehkan Malaysia mendapatkan gol yang keempat. Gol kedua peribadi untuk Sarabanan. Dalam keresahan daripada penyokong-penyokong dan juga peminat-peminat untuk melihatkan tambahan jaringan hadir di sini Sarabanan untuk menjadikan kedudukan 4-0. Ke sebelah kiri Dimitri Makapagal.